Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini gue bakal nge-review trending yang ada di Twitter ya. Teman-teman bisa lihat semua ya, sekarang ini lagi trending banget di Twitter, ada iPhone 12. Macam-macam ya, ini ada yang pengen jual organ tubuh. Please jangan itu contoh ya, benar-benar nih orangnya pada stres semua. Gue enggak tahu maksudnya apa coba ya. Sampai ngecek-ngecek organ tubuh, ada jual apa nih ya, sepasang bola mata lah, apalah ya. Terus ada juga nih si Firsa Besari ya, katanya iPhone 12 sebentar lagi mau keluar ya, saatnya membeli iPhone XS yang second harganya nego. Iya benar juga sih ya, karena nggak beda jauh, mungkin saja benar atau enggaknya udahlah, nanti aja kita lihat si Firsa ya. Ternyata dia juga lagi ngincer iPhone yang XS. Ya meskipun bukan baru, yang second juga gak jadi masalah. Nah yang paling fatal itu ada juga nih, karena periksa punggung, ini ternyata punya 3 ginjal, auto jual buat beli iPhone 12. Oke kita next. Ini ada penampakan dari iPhone 12 yang bakal di launching tanggal 13 Oktober 2020 ya. Cakep sih ya. Ini ternyata disolawatin ya, mudah-mudahan insya Allah kebeli, amin ya. Gue sih sebenarnya harapannya kayak gitu ya, jadi kalau ada apa-apa niatnya pengen punya barang tersebut ya gak ada salahnya dong kita solawatin ya. Ini dia teman-teman bisa lihat ya, contohnya kayak gini, warnanya ada yang deep blue sama sky blue, lebih softly ya, lebih softly. Terus desainnya juga cukup elegan ya, cakep lah. Ya, apalah kita ini yang pengguna Android. Terus kita skip lagi teman-teman. Nah, ini bisa lihat ya. Kalau pengen nurutin gadget sekarang ya, nggak bakal ada habisnya. Ada juga nih si Nadia ya. Kalau ada orang yang punya iPhone 11 dan mau ganti yang 12, kalau udah nggak kepake bisa disumbangin ke gua. Ya elah. Ini yang paling unik nih, ada logo Apple yang digigit, terus ada obat kaplet yang ditempel ke handphone. Nih, perbincangan diri sendiri. iPhone 12 I'm coming. Waduh, ini kayaknya si ginjal lagi was-was ya, soalnya jangan sampai yang punya ginjal bakal dijual. Ya janganlah, masa bakal dijual. Terus kita lagi bukain si pengajuan proposal buat iPhone 12. Gila-gila aja lo ya, ngajuin proposal buat beli iPhone 12. Gimana ceritanya bangke? Ini bener-bener ya, warga Twitter nih luar biasa banget, yang gak tahu yang di otaknya itu apa ya. Gua aja yang sekarang pakai Android ya biasa-biasa aja ya, tapi kalau misalnya ada yang ngasih sih alhamdulillah ya, gue gak nolak. Terus kita coba ngecek-ngecek lagi. Ini ada orang nih ya, nemuin harta karun di belakang rumah, uang logam tahun 1979. No, banyak banget uang koin. Emang kalau misalnya nih duit dijual kembali atau ditukar, bisa gak ya kira-kira dapetin duit yang lebih banyak ya. Ini kalau gak salah 1977 berapa tadi ya, ini penampakan dari iPhone 12. Emang cakep sih men, ya cakep sih cakep, tapi kalau emang lagi gak ada duit ya, buset keren banget ya. Ada nih cap bintang Semeru nonton SCTV pakai iPhone 12. Ini nontonnya sama kucing lagi, ini orang pikirannya apa lagi ya, sampai-sampai nonton nonton SCTV pakai iPhone 12, buset manja banget lo cing. No, diselawatin aja dulu, siapa tahu kebeli nih iPhone-nya. Bener-bener nih warga net ya. Waduh. Ya pengen juga sih sebenarnya, tapi
Gue terakhir pakai iPhone itu sekitar tahun 2013. Masih pakai iPhone yang seri keempat. Sekarang sudah ke seri 12. Ya Allah ya Rabbi. Ya wes lah teman-teman semua ya. Sekian video singkat yang gak terlalu jelas maksudnya apa, tapi ini video trending di Twitter saat ini. So guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Video saya cantumkan di kolom komentar. Okay? See you, bye-bye semua. Peace out.